Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita akan kembali berburu lebah sialang. Kita mau masuk kawasan PTPN 7. Kita akan ke camp 57. Menyusuri kebun karet, perkebunan karet milik PTPN 7 Padang Klawi. Ini bro, cerita kita berburu lebah sialang. Guys, ini pemandangannya. Ini lokasi yo. Ini pawang kita. Cawano jalannya, Dang? Ini mantap. Lima tujuh ini. Nih bro, petualangan kita mencari sarang lebah madu. Sahabat semua, kita sudah ketemu sama satu sarang. Ini sarang satunya. Di pohon apa nih, Kak? Kak, pohon apa, Kak? Pohon randu. Randu ya. Ini bro sarangnya, bisa dilihat sahabat semua. Kita ada dua sarang. Mana Dang Yadi? Sarang satu lagi, Dang? Di pohon di seberang itu. Kita akan menyeberangi sungai terlebih dahulu. Ini sungai apa ini, Dang? Andalas. Sungai Andalas ini. Sahabat semua, kita ada di Sungai Andalas. Ini hilirnya di mana nih, Kak? Jenggalo ya, Sungai Jenggalo ya? Hilirnya. Sebutannya, Kak? Segedang Jaya. Segedang Jaya. Secara administratif masuk desa mana nih, Kak? Talang Tebat lah. Talang Tebat ya. Mas Anam. Datang. Mas Anam. Berapa kilo sekali ambil? Talang Tebat. Ini bu, ini bro, perjalanan kita dan perjuangan kita. Wih, ini bro, sarangnya super besar di pohon krap. Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita akan mulai melakukan pengambilan lebah madu tawon krumnya. Ini sudah mulai bergerombol.
kita akan mulai melakukan pemanjatan tolong. Assalamualaikum sahabat semua, di sini kita akan mulai memanjat. Tidak besar, biasanya ngembung cak ini. Ngembung, cak ini nih lah biasa. Itu pendek, bikin pengaruh cak mana. Bunga durian udah sih mas. Kayak mekar, itulah katuku. Ada air mas? Nah, air lagi ada. Jauh kita gak air. Ini. Ambil tempat nyuci nih, di tangan nih untuk merasa. Kotor. Ya mas. Lumayan lah hasilnya. Alhamdulillah. Ada isinya. 4 liter, kurang lebih. Tuh, kan? Ini lah kosong kalau nih. Aku buang itu di lebar. Sekitar kosong. Kosong kalau. Yang ini baru. Ini baru. Baru ya. Yo. Ada dua putaran. Itu sama baik.